Kembali lagi bersama Oyanio TV. Kali ini aku akan melakukan perjalanan lagi lintas Sulawesi dari Palopo ke Kota Palu. Aku menggunakan mobil truk Big Way Trans. Wah, mantap guys. Kita review dulu ya. Ini ada tulisan Lumajang bagasi. Oke. Wow, ada gambar cewek guys di belakang airbrushnya. Oh, mantap. Di sini juga. Oke, ada terpalnya juga guys. Isinya apa ini guys di dalam? Kayaknya kosong ya. Oke, langsung saja kita menuju ke suatu tempat di mana penumpang sudah menunggu. Jadi ada banyak penumpang yang ingin naik truk ini. Kita langsung jalan teman. Oke. Salah jalan. Salah. Kok lewat sih? Malah lewat. Mereka ternyata sudah menunggu dari tadi di situ, guys. Ini mereka. Penumpangnya mau naik truk. Oke. Ayo semua. Mari naik semua. Ayo. Naik semua. Oke. Yap, kita sudah bersiap-siap di inilah penampakan di dalam mobil truk aku. Dan ini dari luar. Langsung saja guys, kita melakukan perjalanan kita hari ini. Lintas Sulawesi, Palopo ke Kota Palu. Oke bos. Oke bos, mantap. Mantap ya guys, keren bos. Aduh, hilang kendali guys, hilang kendali tadi. Posolek terminal Rantai Pao. Oke, kita gaskan aja teman supaya cepat sampai ya. Oke, Posolek terminal. Oke, kita belok kiri guys. Wacau, aduh, ya ampun, rambu lalu lintasnya langsung tercabut. Aduh, bisa dimarah polisi ini. Udah, gaskin aja. Wah, ada asrama tentara di situ, cuy. Aduh, apakah kita akan ketangkap? Lapangan bola, guys. Lanjut. Lurus ya. Oke. Jalan lurus. Asik. Awas. Awas bos, hati-hati bos, jangan terlalu kencang bos. Tempat wisata kah di sini? Ternyata di sini tidak ada tempat wisata. Wah, ada rumah bagus tuh. Permisi. Ini apa ini? Ini tempat apa nih, guys? Oh, tidak ya. Ini apa guys? Wih, ada rumah tua guys. Bagus ya. Ih, polisinya. Aduh, naik gunung ini guys.
Tanjakan, teman. Apakah tanjakannya seperti tanjakan si tinjau? Enggak, sekena aja, boy. Aduh, hujan lagi, naik tanjakan gunung begini, lalu hujan. Aman ya, aman ya. Wah, di atas itu apa? Wey, ada tempat bagus, guys. Tunggu, 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 ini apa ini? Apakah ini villa, guys? Ayo, bisa, 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 bisa. Susah banget, guys. Nggak mampu, guys. Nggak mampu, cuy. Gila, min. Tunggu-tunggu ya, kita parkir dulu di tempat yang rata. Itu kencang banget, cuy. Itu kencang banget loh, guys. Tunggu, aku parkir sini dulu ya. Aku parkir sini dulu. Aku mau lihat ada villa di situ, guys. Ini villa atau apa ya? Oh, rumah kopi. Kita naik aja dulu ke atas. Wede, mantap, cuy. Red walls. Dan kita bisa melihat pemandangan dari sini, guys. Pemandangan puncak. Wah, mantap. Ada red walls, guys, di sini. Free wifi lagi. Gasken, gasken, sudah macet di sana, guys. Ada apa ini? Macet sekali, coy. Oke, lanjut, 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 lanjut. Oke, jalan. Jalan, boy. Ini apa di sini, guys? Aku mau berhenti dulu ya. Aku mau lihat. Biarin aja tuh truk di situ. Aku mau masuk ke dalam. Ini tempat apa di sini? Widih, ada warung makan Wabauling spesial lawa. Apa itu? Jelajah kuliner Nusantara, guys. Wow, ada rumah makan di sini, guys. Rumah makan enak di Palopo, guys ya. Oke, guys. Kita berkunjung di suatu rumah makan di Kota Palopo. Mantap. Mari kita langsung lanjut lagi perjalanan kita. Lanjut.
neraka. Kita mengalami, aduh ini kencang banget nih guys ya. Ini tanjakannya, tanjakan-tanjakan patah hati nih guys. Dia nggak terlalu nanjak tapi panjang. Nah, di sini ada rumah-rumah makan juga, guys. Tancap-tancap kita tancap-tancap. Wede, pemandangannya coy indah banget, coy. Wuhuu. Asik, perjalanan sangat mantap di sini. Oke, ada rumah Minang di sana, guys. Awas, hati-hati, 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 turunan bro, turunan bro, turunan bro. Awas, hati-hati, hati-hati. Awas, nggak usah pakai bro, langsung tancap, penakut kau. Wah, ini supir truk gila ini. Lihat tuh, wih, di mantap ini Sriman. Wih, rem, wih rem, boy. Aduh, gak bisa rem. Oke guys, kita akan istirahat makan dulu ya.